spesial. Waktu udah dibikinin sinematik biar penasaran. Oh, oke. Siap. Oke. Istrinya dua. Biar penontonnya makin penasaran. Mm-hmm. Kita kasih konsepnya di akhir video. Oke, kita sepil ya di akhir video ya. Jadi nonton terus sampai akhir. Nah, jadi biar tahu ya guys ya. Halo guys, ketemu lagi sama Koko Evan. Nah, sepil kali ini kita bakal ngoprek-ngoprek lagi. Koko Evan pikir itu sudah final ya, ternyata belum guys. Koko Evan tidak akan ucapin final alias hasil akhir ya. Kalau di sini guys ya. Jadi kita bakal modifikasi lagi Toyota Etios punyanya Om Didi. Nah, mau diapain? Kita mau berangkat guys. Kita ditemenin sama Abang Ilham. Ham? Halo. Di sini Abang Ilham mau modif mobil. Oh. Mau ngapain? Bawa Pajero ke sini ya? Mau poles-poles aja sih. Oh, mau dibikin lebih mantul sama rapi ya? Iya, dirapikan. Mau dijual. Dia mau ganti mobil, guys. Sultan mah bebas. Enggak. Ya. Amin. Ya, Pajero ya. Ini dikit amin. Jual. Ini dikit jual. Ganti apa? Amin. Gantinya yang top grade. Gila. Amin. Ya, lihat nanti aja lah. Lihat nanti ya, guys. Kita bikin vlog yang sesuatu yang eksklusif buat mobilnya barunya Abang Ilham. Siap. Nah, kita mau kemana, Ham? Bentar lagi. Kita bentar lagi mau membuat konsep baru ke Etios yang waktu itu ikut ke Hin. Nah, Etiosnya bakal kita modifikasi lagi bagian apa? Nah, stay tune terus stay ya. Tune. Pokoknya kita bawa itu Etiosnya ke tempat yang stay tune. Tunggu ya. Ya udah, nggak pakai lama deh guys. Koko Evan mau diantar sama Ilham sama Fajri, kita bakal ke tempat modifikasi mobil Etiosnya. Duh, kalian tanya kan, kok dimodifikasi tempat lain? Nah, soalnya Koko Evan bukan spesialis itu. Tuh. Jadi Koko Evan bakal bawa ke rekanan Koko Evan. Penasaran? Stay tune terus ya. See you guys. Capcus. Nah, guys, Koko Evan udah sampai. Jadi kalian tahu ini di mana? Kalau sering lihat vlognya Koko Evan, pasti tahu ini di mana. Kita di Mitra Variasi Surabaya, guys. Tuh lihat ya. Kita mau ngapain di sini? Yang pasti mau ganti stikernya si mobilnya Etios. Di mana kemarin stikernya ini kita dapat juara 2. Alias peringkat kedua untuk stiker IM. Kita juga bangga banget mobil ini baru ikut kontes yang berbau IM, dia udah dapat 2 nominasi. Kalau kemarin itu pernah ikut juga, itu kita dapatnya apa ya? Kalau nggak salah dapatnya branding ya, SPD ya. So, sama satu lagi dia masuk top berapa ya? 50 besar ya? 50 besar. 50 apa top 20 ya? Oh nggak sih? Nggak sampai 50, 20. Top 20 ya? 20. Top 20. Yang bikin acara lupa sendiri gua. Saking banyaknya nominasinya, guys. Oke, jadi kemarin ini udah dapat di IM 2 trofi dan dapat di SAF 2 trofi ya. 2 kalau nggak 3, lupa juga sih Koko Evan, guys. Lupa ya? Ya. Oh, dapat 3. Sorry, 3. Satu top 20. Mm-hmm. Ya, satunya branding SPD. Mm-hmm. Yang satunya itu speedometernya atau apa ya? Ah, lupalah. Pokoknya dia dapat lah pokoknya. Poin dapat lah sebetulnya. Oke, guys. Kita bakal oprek-oprek mau digarap stiker model apa. Stay tune terus ya, guys ya. Koko Evan mau masuk dalam dan bakal bikin yang beda lagi di mobilnya si Etiosnya Om Didi. Gimana? Kita ajar ya? Ajar. Oke. Oke, guys. Stay tune terus. See you. See you. Capcus. Koko Evan sudah sampai di tempatnya Om Vicky, Mitra Variasi. Jadi kalian tadi penasaran kan, Koko Evan kemana? Kalau stiker Koko Evan di sini, guys. Jadi ini memang Koko Evan udah rekan
kerja ya. Jadi bagian cutting, bagian stiker Koko Epan serahkan di Mitra Variasi. Nah ini ownernya guys. Kalau vlog-vlog berikutnya kita nggak serupa eksklusif, kali ini eksklusif kita bakal ngobrol santai om ya. Nah Koko Epan udah bawa Etios om. Yang kemarin Koko Epan seneng banget, Koko Epan dapet juara 2, runner up. Sekali lagi makasih ya. Oke, ini hasil siap. Kerja keras dari Om Vicky juga. Kita kasih garapannya itu mepet-mepet, guys. Tapi alhasil Om Vicky bisa menyelesaikan dengan sempurna. Karena balik lagi Mitra Variasi spesialisnya cutting stiker sama wrapping. Nah, jadi di sini Koko Epan ada lagi Om. Apa project ini? Om. Jadi ownernya ini pingin banget dirubah. Namanya juga customer kan. Jadi kita harus sesuaikan dengan seleranya dia dan konsepnya dia. Kali ini Koko Epan bakal ngerubah lagi stikernya. Kita udah selesaikan kontes. Kita bakal bikin sekarang sesuai dengan konsepnya ownernya. Nah, Om Vicky. Ini ownernya itu pingin banget itu konsepnya kayak Red Bull. Oh, Red Bull. Iya. Dia ada warna Om Vicky ntar kurang lebih Red Bull itu warna apa aja Om Vicky ya? Ada biru, ada kuning, ada merah, ada orange. Harusnya seperti itu. Oke. Tapi dia pinginnya warna-warna itu rasanya itu tiga warna aja. Oranye, merah sama kuning. Kuning. Nah, itu konsepnya katanya dia itu warna-warna yang bawahnya Toyota. Iya. Tiga warna itu. Dan ada paling yang hitam buat pemanis ya. Oke, siap. Om Vicky siap ya? Kasih tantangan 100% itu. 100% siap. 100% kayaknya. 100%. Guys, kasih tantangan apapun, Om Vicky siap. Nah, mobilnya Koko Epan udah bawa. Selesai kontes. Ini Koko Epan, sebenarnya Koko Epan belum bikin sinematik. Sudah nggak ya mobil ini? Sudah ya? Oh, Fajir. Oh, Koko Epan belum ingat. Tapi Koko Epan bakal ntar foto-foto bentar di sini, footage-footage-nya. Kuncinya ini, terima. Untuk digarap konsep model yang baru ya. Terus terang mobil ini, Ilham gimana? Mobil ini udah punya bumper berapa? Dua. Velg? Dua. Jok? Dua. Serba dua guys. Serba dua ya. Habis itu spoiler juga dua. Apalagi ya? Istrinya dua. Jangan sampai. Kali ini stiker yang model ke? Sebenarnya modelnya ketiga sih. Ketiga udah bikin dua. Yang pertama SPD kan. Kedua yang kedua IM. Yang ketiga ntar bakal dibikin yang konsepnya yang pinginnya orangnya. Betul. Guys. Yang Koko Epan juga dukung sih. Jadi konsepnya oke. Oke dalam arti itu agak beda dari model yang lain. Kalian penasaran kan kok bisa Red Bull? Stay tune terus. Om Vicky, ada masukan apa kira-kira? Masukan untuk apanya ini? Ntar dikasih efek-efek apa nanti Om Vicky bisa aturkan juga ya. Nah nanti kalau konsep ya. Enak spesial tuh. Waktu udah dibikinin sinematik biar penasaran. Siap. Oke. Dan di sini gimana? Om Vicky kita juga ada anu sih ntar kita ngobrol lagi ntar kita ada project juga sih. Jadi projectnya nggak sekali ya, projectnya terus-terusan guys. Apalagi Om Vicky tadi Om Vicky? Ya jadi ini biar penontonnya makin penasaran. Kita kasih konsepnya di akhir video. Oke, kita sepil-sepil ya di akhir video ya. Jadi nonton terus sampai akhir. Nah, jadi biar tahu ya guys ya. Jadi kalau dari depan nanti setengah udah putus. Setengah setuju. Udah males lihat. Tapi setuju. Kalau hasilnya di akhir pasti makin penasaran nanti. Oke. Ini si desain grafernya lagi progres. Makanya nanti kita lihat hasil spill lah kita kasih dikit-dikit ya guys ya. Oke, nggak pakai lama kita bakal keluar. Kita juga mau taruh mobilnya di depan Om Vicky ya. Om Vicky ya. Terus habis itu Koko Epan mau foto-foto. Soalnya Koko Epan belum punya fotonya ini guys. Foto dalam tanpa IM yang kelihatan adanya videonya Fajri. Oke guys, sekian. Nggak pakai lama, kita ntar bakal pindah dulu mobil. Habis itu kita tonton hasilnya yang terakhir. Oke. Dalam, apa ya? Ngomong apa guys ya? Oke guys, jangan lupa tonton terus. Salam dari Koko Epan apa guys? Capcus. Jangan lupa like, comment, and subscribe.